Okay, assalamualaikum and hi, welcome back to my vlog. Pasal Abdullah vlog, alright tak alright. Okay, hari ni aku nak teruskan aku punya perjalanan. Jadi untuk planning hari ni aku nak pergi ke kampung Jepak. Dia ada dua option, sama ada aku naik ferry ataupun aku kayu ikut jalan nak kaya. Tapi aku nak naik ferry aku rasa. Tengoklah, kalau ada ferry kita naik ferry, okay. Ni aku punya penginapan aku malam semalam. Aku berhenti kat sini sebab aku nak charge aku punya handset, powerbank apa semua kan. Dan sekarang ni aku dah nak check out. Barang-barang aku semua aku dah kemas dah. Okay, teruskan menonton, okay. Kat sini ada Foodpanda naik basikal. Lepas tu yang hijau-hijau ni, ni adalah tempat orang jual coupon untuk kereta. Okay, sekarang ni aku dah check out. Aku punya hotel yang baru dekat belakang tu je. Okay, yeah. Hi. Aku makan kat sini bawah hari dah. Dia perasan aku bukan orang sini, tapi dia tak boleh tengok aku. Saya perasan dia tu orang sini. So tadi aku jumpa perempuan tu kan. Orang Sarawak ni memang peramah-peramah ha. Sekarang ni aku ada kat Pasar Ikan Bintulu. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Nampak rancak oi daripada luar. Kita tengok oi. Dia punya kerang. Besar-besar lah. Sejauh raya aku. Kat sini ada sayur-sayur, ada ayam. Bahagian ayam. Okay, sekarang ni aku ada dekat Pasar Ikan. Pasar Ikan Bintulu. Kalau kau tengok belakang aku. Dia. Kat sini. Ui, ikan dia banyak weh. Walaupun lor ni satu setengah. Tengah hari, tapi masih banyak lagi. Ikan dia weh. Ya panjang pun tau. Aku sebenarnya segar juga tau. Semua orang tengok aku. Tapi tak apalah buat kenangan. Tengok ada ketam. Dia ada jantan betina. Oh ni ada telur lah. Oh. Campur. Ada udang, ada udang. Kat sini aku boleh jumpa ayam tu. Macam pasal macam menarik sikit. Aku beli ayam. Dah agak panas. Sekarang ni aku nak pergi kat JT. Aku tak tahu ferry ke dah ke tak. So aku kena tanya depo sini lah. Ada ke tak. Nampak tadi pasal yang kopi tadi kan. Yang ada kat belakang, bahagian belakang. Yang ayak tadi. Ayak tengah pasang weh. Tengok. Naik. Sampai ke rumah bawa jabatan. So aku ada dekat sungai. Di belakang rumah depo weh. Ada tempat parking boat. Jadi waktu aku tengah berkayuh tak, ada uncle Cina tu main bagi aku ayak. Wow. Baik orang Sarawak sini. Sepanjang aku kayuh ni, banyak orang main cakap dengan aku, bersapa-sapa dengan aku. Ada weh. Rumah dia kau. Dek, aku jumpa depan ni. Nama apa dek? Fahim. 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 Ni? Irfan. Irfan. So, kami bertiga akan ronda-ronda kawasan ni. Jom. Okay, sekarang kita dah ramai pun. Semua kat malu-malu. Okay, saja. Kita ronda-ronda kampung. Sebelum aku nak pergi kampung Jepak, aku nak masuk sini dulu. Sekarang ni aku ada dekat kampung masjid. Betul kan? Kampung masjid ya. Kan? Kampung masjid. Oh, cantik ya. Kita ronda-ronda. Budak ni bawa aku ronda-ronda kampung ni pa. Kampung masjid. Okay, kat ujung-ujung sana tu kampung Jepak. Kat situ lah aku nak pergi lagi. Jadi aku kena ambil ferry kat sana. Naik basikal, naik ferry. Turun belah sana kampung Jepak. Mungkin malam ni aku akan tidur masjid Jepak kot. So kita ada Irfan semua. Kawan-kawan dia. Okay, sebenarnya kan dengan ada budak-budak tu lah aku boleh explore, senang explore kat sini. Yang aku pelik yang kat situ, belah sana tu kampung lah. Main-main belah sini semua bangunan. Kira kampung dah sebelah bangunan tau. Tengok eh, tiba-tiba masuk bangunan. Sekarang ni aku nak pergi dekat terminal ferry. Jadi aku pun lalu lah kawasan ni. Okay, sekarang ni aku ada dekat JT. Dan ada abang-abang juga tengah tunggu ferry. Aku akan lintas daripada kampung Sinong, tak silap aku.
ke kampung masjid ke kampung Jepak. So aku ke malam kampung Jepak dan mungkin aku akan kayu ke Mukoh ataupun ke Sibu. Jumpa nanti ya. So semua bersedia, ferry dah datang. Banyak oi orang naik ferry. Jom lepas keluar dulu sat kita masuk. Bila lepas naik atas ferry tu lepas terus pusing motor dia supaya nak turun nanti senang. Okay, aku dah naik ferry dah. Sekarang ni first time aku naik ferry. Naik ferry kecil je. Motor je naik dengan orang jalan kaki, dengan basikal. Wow, first time pengalaman. Seorang-seorang kat Sarawak naik ni. Aduh. Bayaran yang dikenakan RM1. Okey lah. Kalau nak lintas sungai kan. Kalau nak pusing jauh. Jadi aku jumpa orang dekat hotel. Dia beritahu kalau naik ferry dekat sikit tu yang aku naik ferry. Ada lori. Ada segala benda dah tu. Bila turun dari ferry, ada yang tunggu dalam pondok ni pun ada. So, view dia macam ni lah kat sini. Ada macam minyak weh. Dia nama apa pun aku tak tahu yang tu, kelorin-orin. So, abang-abang belakang ni tengah set kat aku supaya aku boleh tidur kat masjid, kat kampung Jepak. Baik-baik orang Sarawak eh. Banyak-banyak sini motor. Aku seorang je basikal. Dia tinggal motor kat sini. Mungkin dia tak nak lesen kot. Lepas tu dia naik ferry dan dia pergi ke pekan, pasar malam ke, pergi pasar ke. Okay, sekarang ni aku kat kampung Jepak dan dia bagi aku kunci untuk aku duduk kat balai raya. Ui, dia baik gila. Main berumun kat aku. Sekarang ni aku dah sampai dekat kampung warisan Jepak dan JKK dia, Abang Tony bagi kat aku kunci supaya aku boleh tidur dekat dewan tu, dewan raya. Dan sekarang ni ada kat kedai dah cantik weh. Walaupun dalam kampung cantik. Dan aku makan sate. Sate Sarawak. Ayat limau. Tadi kau tu tekan gambar sekali aku. Aku macam wow. Oi, baik gila orang kat sini. Aku macam oi. Jom kita pergi tak usah apa. So, ni kau owner kedai ni. Tak sure berapa hari lagi aku kat sini. Tapi aku rasa, bila masuk kampung sini aku rasa seronok lah. Sebab rasa macam rumah sendiri lah. Macam kat tempat sendiri kan. Tapi aku pergi dekat dewan tu, aku mandi apa semua. So, malam ni mungkin aku akan lepak dengan abang ketua kampung kot, Abang Joni dengan abang Samsuri. Sebab abang Samsuri yang tolong aku. Mungkin aku akan lepak dekat kedai abang Samsuri lah malam ni. Lepas isyak insyaAllah. Jom jumpa lagi geng. Hari aku dah masuk dekat dewan. Malam ni aku akan menginap kat sini, dewan. Kedai makan pun dekat, banyak kedai makan kat sini. Wah, oh, baik betul lah orang Jepak ni, kampung Jepak. Memang terbaik orang kampung Jepak. Orang dah bagi kita tidur kat sini, jom kita sapu. The next day. Hey, good morning everybody. Sekarang 6:30 pagi. Tempat dekat kat Daniel kan. Sudah cerah. Huh. 6:30 pagi. Sudah cerah di bumi Sarawak. Tengok orang kat sini baik gila weh. Apa bayangkan dia bagi aku tidur kat sini, kat dewan. Tandas apa semua ada belakang. Wow, memang best lah orang sini. Lepas tu dia pun belanja aku lagi semalam. Ajak lepak. Oh, orang kampung Jepak. Kampung warisan Jepak. Untuk hari ni aku akan ronda kampung Jepak. Aku akan bawa hampa ronda kampung Jepak. Okay, sekarang ni aku nak tunjuk kat hampa satu. Cantik eh view dia. Sekejap aku tunjuk belah sana. Cantik kan? dengan bunyi ayam dia. Dengan pokok dia. Dengan boot belakang rumah. Aku dah start kat sini lama dah weh. Oh, minit lah. Dah tengok benda alam-alam ni. So, waktu aku dekat Sarawak ni, kalau tak sepi lah. Ramai orang tegur aku. Biasa lah. Kemarin aku ada dekat sana. Nampak belah sana bangunan. Belah sana bangunan. Tapi belah sini perkampungan. Jadi kemarin aku naik feri yang boleh naik motor apa semua kan. Tapi feri yang ni hanya untuk penumpang-penumpang yang jalan kaki je. So ya, macam ni ya. Okay, alhamdulillah weh, aku dapat kuih daripada kok ni.
kasih kak. Bagi semoga dimurahkan rezeki kak. Kak kau ni agak kuih. Yang penting dekat sini kan. Ada kok pusat apa semua ni kan. Sebenarnya ni rumah nak yatim tau. Serius besar weh. Aku pun mula-mula terkejut. Siap ada bas lagi, bas persiaran nampak tak? Siap ada bas lagi. Van semua besar weh. Wow. Aku mula-mula sampai aku ingat ke ni tempat apa tak tak? Rupanya rumah nak yatim. Oh dahsyat. Time-time petang ni, kampung Jepun ni dia macam apa? Happening sikit lah, orang ramai keluar petang. Sekarang ni aku dah dekat kampung Jepun. Okay, aku main dekat kedai makan ni eh. Okay, kedai makan ni bagi aku buah ni. Macam ni. Dia macam biji cempedak kan. Tapi ni biji tupeng. Dia buat saja buat video. So ni lah, okay, kedai yang bagi. Dia macam rumah kat sini. Jangan lupa datang pergi Hazanah mi udang. Aku kat kedai makan ni, nampak? Ni tak isa. Mungkin orang Sarawak boleh komen kan. Ni buah biji apa. Tu biji. Allahu Akbar. Dia kupas dah sama macam kupas kita makan biji cempedak lah. Tu kulit dia tebal sikit, nampak? Alam-alam mengembara di tempat orang, kita cuba makanan tempat orang. Kulit dia agak tebal ya, nampak? Bila aku buka kulit dia kan. Sini, gali dah. Bismillah. Tadi aku try rasa tau. Reaksi muka aku macam ni. Dia remok sikit. Sebab dia rasa dia macam mana? Dia lemak-lemak. Tapi dia ada kelat-kelat dia. Hujung-hujung dia rasa pahit. Itu best, rasa mengembara. Habis rasa makanan orang. Oh, dia rasa pek-pek sikit. Banyak lah lepas bagi aku. Aku rasa tak habis ni. Satu piring. Aku rasa tak habis ni. Sebab dia rasa kelak-kelak sikit kan. Macam aku search dekat internet, dia tulis macam-macam. Biji puluh lah, pulur lah, biji kunyit lah, biji kemangsi lah. Aku tak tahu. Yang mana lepas beritahu aku, ni biji tupeng. Tupeng. Untuk kali kedua aku makan ni rasa okey sikit kan. Mula-mula tu aku makan, aku rasa macam pek-pek sikit. Aku pun tak sangka aku dapat makan. Kayuh kan? Kayuh. Jadi aku ni sampai. Bye-bye. Bye. Aku nak tunjuk kat hangpa rumah-rumah kat sini. Cantik weh. Bagi aku cantik lah rumah-rumah kat sini. Ada orang kayu basikal, ada kedai kat sini. Perumahan dia. Happening lah. Semua tu lalu-lalang. Depan tu kedai-kedai. Ya, rumah dah tingkat. Nampak? Orang Sarawak dia friendly sikit. Nampak tak? Ada pencik dia apa? Ada sayang-sayang, ada ubi apa semua kat situ. Ada panggang-panggang kat situ. Ayam panggang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita makan. I love you too. Video. Saya nak pergi balingan, muka, daruh. Itu nak pergi nanti kucing sibu pun semua. Makan nasi ikan tu kah? Ya, betul. Orang Sarawak memang peramah. Selama aku duduk kayu basikal ni, oh, penuh orang tegur bagi-bagi ayat kota kan. Dapat lagi. Ya, betul. Okay, sekarang ni tuan rumah jemput aku makan kena bayi.
dia ada 6 hak muslim kat atas muslim yang lain. Antaranya bila puasa kita kena doakan dia. Kalau orang jemput kita makan kenduri, kita kena main makan. So dah aku lalu sini lepas jemput, aku jamuh sikitlah walaupun aku baru makan je tadi. So adab dia lah. Okay, aku pun dah siap makan kat sini, memang pening. Kau tengok eh, orang Sarawak. Aduh, belanja macam-macam eh. Makan-makan-makan murah rezeki. Oh, dia kenyang-kenyang ni. Tak ada istilah kenyang, tetamu harus. Tetamu kalau di Sarawak, kita panggil raja. Raja. InsyaAllah dapat lagi ke sini. Ya. Di Makabai Jepak. Awek-awek bahasa kat sini apa? Gedu Jepak. Gedu. Gedu. Jepelek ya pun tau. Itu tapi itulah kita tadi bahasa Jepak. Hai semua. Okey. Okey ya. Yep. Kedengan. Saya cantik betul. Dikenalkan ni Sofia, ni Zana, ni Kok Ye. Kok Ye. Dia mana kan Kok Ye? Kami orang ada di situ loh. Sabar, buat relax, buat relax sudah. Mata. Sampai tak relax. Kan. Pakcik, pakcik, masuk dulu pakcik. Video. Video pakcik. Jangan. Pakcik jangan. Pakcik malu. Malu ah. So kan berat kalau nak tahu pakcik. Pakcik tu, pak dia ni. Dan ha tengok pak dia buat ni. Kayu pelet punya barang. Cantik weh. Kau baik lah nak tahu. Orang panggil ni aiskrim kalau cakap sedap tu zenyam. Zenyam. Nyaman. Betul tak Zana? Bukan nyaman ke? Bukan. Bahasa, itu bahasa Sarawak. Sarawak oh, nyaman. Kita orang Bai. Ah, bahasa Melanau denyam. Ais denyam. Ais ya denyam lalu-lalu. Kalau macam ayam ni orang-orang Bai cakap sezau. Sezau? Ya, sezau. Chicken, ayam. Macam bahasa Cina. Ah. Sezau. Sezau. Tapi betul lah, bahasa dulu ni dia macam nak sama dengan Filipin. Ah, kebanyakan dia lebih kepada Filipin lah. Okay, sekarang ni apa nak dengar bahasa Bintulu pure. Okey, apa cakap antara bertiga orang? Apa cakap pasal aiskrim ke apa? Biar daripada dengar bahasa Bintulu tu macam mana. Alright. Okey, cakap. Tunya Malaysia kan? Nyam lah. Moninya nyinyak dah moninya dah dalam dah pedih-pedih lah kan memang senyam lah. Ya, apa dia kelem pengajian. Kelem. Ni lah muka orang siap, aku kan lemah. Aku faham tak lemah tu ya. Kami orang explain apa yang kami orang cakap. Kami orang cakap ais krim yang kami orang makan ni sangat sedap. Dan apa nama? Dan lepas tu, kalau dinikmati di tengah hari yang panas, memang best. Memang nikmat. Nikmat sekali. Lepas tu dia cakap, kau ada tak ada? Lemah. Kau ada tak ada? Kau ada tak ada? Kau ada tak ada? Lisa Rao. Oh, ano mak? Yang kebaya merah ya. Oh, ano mak berbetet na? Oh, siapa? Bye. 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 Selamat. Kami betet. Yang kebaya merah ya. Okay, paham. Inilah apa sih yang kau jadi yang isap pun pan. Tepat jadi bye bye lah kena. Oh. Ada yang lepas bertengkar pun macam lembut lagi kan. Kena kat kedah tu. Saya jadi bye bye lah kena. Lisa Mao. And you. Kau sama Aldina Ho. Melakat temenah gaya. Tapi bila boleh lah bila muka masa boleh kalah bagi satu lah. Kan next time kita pergi siam. Pergi siam, pergi situ. Campur dah. Campur dah. Walaupun bertikal lidah pun tapi dengar lembut aje tu. Kan. Kelawar kedah tu. Mampu pijak hang. Oh, betul. Sekarang ni aku nak dengar orang Sarawak cakap Kedah. Cakap sikit bang. Okey. Astagfirullahalazim. Boleh. Okey, cik tak boleh nak cakap banyak sangat. Bolehlah cakap sikit-sikit. No. Ano? Boleh? Okey, jangan lupa datang pergi Bintulu Sarawak lah. Makanan pun boleh sendiri lah.